Thank you.
Masker. Mbak. PSBB ini tentu kita berharap tidak diperpanjang. Kalau ini sangat efektif, maka tentu tidak perlu diperpanjang. Tapi kita punya perjalanan bahwa di daerah-daerah lain ini ternyata perlu perpanjangan karena mengajak masyarakat untuk patuh dan disiplin itu ternyata butuh waktu. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi yang luar biasa Pak Kapolda dan seluruh jajaran Polres juga jajaran Kodam dan Dandim sama-sama dengan Satpol PP Kabupaten Kota setempat sama-sama malam hari ini melakukan proses teguran dan tindakan, dan ini saya ingin menjadikan pembelajaran kita bersama dengan data yang ada. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap remeh bahwa penyebaran COVID-19 ini masif sekali. 495 di Surabaya, 189 di Bandung, dan ternyata setelah PSBB di Depok bisa 73, di Bogor bisa 83. Itu pada tahap perpanjangan. Tentu kan kita ingin masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi, sosial yang lain bisa seperti yang dulu-dulu. Maka kalau kita bisa menjaga kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi, dan kita evaluasi ini efektif, tentu kita tidak perlu memperpanjang. Tapi evaluasi yang ada di Jakarta, di Jawa Barat, bahkan sekarang Jawa Barat mengajukan PSBB seprovinsi.
kita bisa bayangkan yang nilainya, nilai apa, angka yang terkonfirmasi sudah turun, itu ternyata memang mereka harus menjaga jangan sampai ada second wave misalnya. Jadi saya rasa begitu untuk seluruh warga yang ada di area PSBB Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, mohon difahami sangat bahwa terutama Surabaya ini 47,77% yang terkonfirmasi positif di Jawa Timur itu di Surabaya. Jadi mari kita membangun kedisiplinan, kepatuhan masing-masing di antara kita. Ini ada 3 wilayah PSBB, kami melakukan gerakan secara serentak, melakukan gerakan teguran dan tindakan. Di mana Sidoarjo ada 65, Gresik ada 65, Sidoarjo baru 24 sekarang yang aku periksaan, dan hari ini, malam ini di Surabaya ada 82. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan. Tadi sudah kami sampaikan, kami kenakan pasal 93 Undang-Undang Karantina dan pasal 216 KUHP. Itu 1 tahun, ya. Dan kita yang akan proses, dan nanti juga akan dilakukan rapid test. Dan kita akan melakukan tindakan tegas. Kami terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang sudah mentaati aturan PSBB, ya. Dan ini kami akan berikan contoh, dan kita harus lakukan tindakan tegas ini supaya kita semuanya bisa menjaga masyarakat Jawa Timur supaya tidak semakin meluas tertular. Ya, mudah-mudahan ini rekan saudara-saudara kita, rekan-rekan yang kita yang kena razia ini hasil rapid testnya betul-betul sehat. Ya, tapi kami akan tetap melakukan aturan dan SOP yang sesuai dengan sudah ditentukan, dan kita akan lakukan penahanan 1x24 jam, bahkan dari provinsi sudah menyiapkan makan sahur, dan kita akan lakukan proses sesuai dengan aturan. Demikian. Ya. Setelah penahanan nanti, selanjutnya apakah memang sanksi yang seperti yang di undang-undang itu diterapkan? Kita akan kan 1x24 jam, kita ada jurisprudensi, ada wilayah tertentu sudah bisa dikenakan pasal 216, ya. Itu karena 3 bulan, nanti kita bisa mungkin sidangnya online seperti di kota Jawa Barat kalau nggak salah, ya, kita akan lakukan ke sana, dan kita akan tunjukkan, berikan kepada masyarakat Jawa Timur, bukan hanya Surabaya yang sedang PSBB, tapi masyarakat Jawa Timur biar paham semuanya, karena angkanya sudah tinggi sekali, tadi ya seperti disampaikan oleh Ibu Gubernur.